Pemirsa, harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di Provinsi Jambi mulai mengalami kenaikan di awal tahun 2023. Bagaimana tidak? Secara mingguan, harga TBS tersebut naik menjadi Rp2.598. Harga buah sawit di Provinsi Jambi perlahan mengalami kenaikan. Menurut Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Agus Irzal mengatakan, rata-rata kenaikan berada di kisaran Rp53 dari minggu sebelumnya. Adapun harga sawit ditentukan berdasarkan usia pohon, seperti pohon sawit yang berusia 3-9 tahun, ditaksir dengan harga Rp2.049 hingga Rp2.525. Sementara usia 10-25 tahun ditaksir harga Rp2.396 hingga Rp2.598. Selain itu juga, kenaikan harga ini disepakati oleh tim pelai para pengusaha dan kelompok tani sawit. Ya, kalau harga TBS hari ini, dalam minggu ini ya, dari hari Kamis kemarin sampai hari Kamis ini, ya, harganya di yang tertinggi di Rp2.598.57 per kilogram. Ada kenaikan Rp53 dari minggu sebelumnya. CPO ada di kisaran 11.900. Ada juga yang di bawah itu di 10.900. Jadi ada ring sedikit. Rp1.000 ya, ada yang terendah dan ada yang tertinggi. Berharap juga ada perbaikan dalam kualitas, kemudian juga dari penanaman ya, harus ada permajaan, ada pengembangan yang baru ya, ini banyak sekali yang kita dorong. Jadi kalau pembangunan baru untuk kebun sawit, kita harapkan menggunakan bibit unggul supaya nanti hasil kualitasnya juga bagus. Dan produksinya juga meningkat. Gitu. Perkebunan Provinsi Jambi juga mendorong masyarakat untuk menanam bibit sawit yang unggul sebagai upaya meningkatkan jumlah produksi. Kontributor BTV, Febri melaporkan dari Kota Jambi.